ya menseri fanbase gue, bukan menseri apa-apa, menseri fanbase gue. Jadi fanbase gue terbentuk dari 1 bulan, fanbase Leslar, Resti Milar. Ya, dan ya gue juga gak tahu sih, ternyata udah 1 bulan aja mereka gitu. Mereka udah nih. Ini hari ini mungkin tadi ini monseri katanya. Nah, gimana sih? Ya monseri fanbase gua, bukan monseri apa-apa, monseri fanbase gua. Jadi fanbase gua terbentuk dari 1 bulan, fanbase Leslar, Resti Milar. Ya, dan ya gua juga enggak tahu sih, ternyata udah 1 bulan aja mereka gitu. Mereka udah. Tapi memang membina para fans itu, Bang. Membina sih apa ya? Ya enggak sih, kita maksudnya biarin aja gitu selama perlukan itu baik, perlukan itu nggak macam-macam dan doa yang baik ya udah kita biarin aja. Mereka juga nggak aneh-aneh kan. Dukungan apa yang diberikan oleh para fans, Bang? Ya, dukungan dalam hal karya, bisa mereka senang kalau kita bisa bareng partner kerja segala macam. Bang, tadi Lesti juga ikut nemenin lu main bola sendiri, nah, gimana sih? Mana ada emang? Ada. Jadi kebetulan emang diajak sama Bang Putra, jadi istri Bang Putra kan teman-teman kita. Tapi emang agenda rutin, Bang, lu main bola begini, Bang? Kan udah jarang nih main bola, jadi gua sempet lagi bisa main bola karena ada waktu libur, gua sempet main bola, kebetulan jadwalnya cocok. Bang, sejauh ini udah makin intens sama... Enggak juga sih maksudnya, apa? Ya enggak juga sih maksudnya, kebetulan emang ini, emang tadi mereka janjian bukan sebenarnya bukan sama saya janjiannya. Jadi Dede udah ini kan, udah deket sama teman-teman istri Bang Putra, istri atau kayak Kak Jess juga di Samaria, supporter Persija, emang udah deket mereka. Jadi ya kebetulan mereka main dan Dede kan deket Tangerang rumah Dede kan, deket, jadi mantep sih juga sekali.